nanti lebaran tetap jalan atau gimana, Pak? Jalan terus. Pak, ini kondisinya nanti optimis rame atau gimana? Rame masih. Rame ya? Iya. Yeah. Pak, ini rasanya gimana, Pak? Nggak bisa pulang kampung ini rasanya gimana pas lebaran ini, Pak? Sudah terbiasa kalau lebaran jalan terus nggak ada pulang. Setiap tahunnya kayak begini? Setiap tahunnya begini. Tapi tetap menyempatkan pulang ke rumah atau gimana, Pak? Kan, kalau libur? Kalau ada libur pasti pulang. Apalagi kan rumahnya dekat pinggir jalan, jadi bisa mampir sebentar. Oh gitu. Iya. Pak, nanti kirim uang ke keluarga, Pak. Tetap, Pak ya. Iya. Dengan Bapak siapa ini, Pak? Saya bicara, Pak. Pak Suyitno. Pak Suyitno. Ya. Pak Suyitno ini driver apa, Pak? Sugeng Rayu. Trayek mana, Pak? Surabaya-Jogja. Surabaya-Jogja. Pak, ini kan mau lebaran, Pak, ya? Iya. Nah, perasaannya gimana, Pak? Nggak bisa kumpul sama keluarga, Pak? Ya, nggak enak kalau nggak kumpul keluarga. Emang setiap tahun kayak begini atau gimana, Pak? Ya, biasanya ya jalan. Tetap kalau jalan, kemarin ya? Lebaran besok itu harus pulang. Oh, gitu, Pak. Iya. Pak, ini kalau dapat rezeki tetap ngasih keluarga transfer atau gimana, Pak? Iya, transfer Pak ya. Iya. Pak Suyitno, ini driver sendirian, Pak, di sini, Pak, atau ada serepnya atau gimana? Enggak ada, sendiri ini, pegangan sendiri. Ini. Pegangan sendiri, Pak ya. Iya. Berapa jam, Pak, ditempuh dari Surabaya sampai sana, Pak? Nanti sampai Jogja jam 11. 11 malam, Pak ya. Iya. Oke. Pak, ini tipsnya untuk para pemudik, Pak, yang biar penumpang, Pak, biar aman di jalan itu kayak gimana, Pak, di dalam bus ini, Pak? Ya, kalau apa nyalem-nyalem yang enak, yang halus kah, enggak ugal-ugalan gitu. Yang membawa barang? Iya. Yang membawa barang gimana, Pak? Biar barang taruh bagasi. Aman, Pak, ya? Aman. Oke. Makasih, Pak, itu ya. Iya. Ini sebagai krunya bus apa, Mas? Bus Mira tujuan mana, Mas? Surabaya Jogja. Mas, ini kan lebaran, Mas, ya. Orang-orang pada libur, terus pada pulang kampung gitu. Masnya ini gimana, Mas? Tetap pulang kampung atau gimana? Tetap sempatkan pulang kampung, Mas. Satu hari, dua hari pokoknya pulang kampung. Ya.
nanti pas waktu lebaran kerja lagi mas? Kerja lagi. Nah ini perasaannya gimana mas? Gak bisa ketemu keluarga lama-lama ini perasaannya gimana? Ya sedih lah mas. Sedih? Iya. Oh siap. Nanti tetap kirim-kirim rezeki ke kampung atau gimana? Nah, tetap kirim mas. Tetap kirim ya? Masnya pas waktu hari ya nanti lebaran itu tetap di atas bus atau gimana? Ya jalan mas. Tetap jalan ya? Ke arah Jogja sana ya? Boleh tahu namanya siapa mas? Namanya Gading guys. Mas ini setiap tahun antar mudik lebaran kayak gini mas ya? Betul sekali. Mas ini rasanya gimana mas? Gak bisa ketemu keluarga ini mas? Ya sebenarnya sih yo rasanya saat lebaran itu pengennya kumpul sama keluarga. Tapi memang karena sebuah pekerjaan dan tanggung jawab. Ya mau gimana lagi tetap rasanya di hari itu yo berat. Tapi memang semuanya harus jalankan dengan ikhlas. Kampung halaman atau gimana? Ya kalau itu ya pasti ya. Ya sebenarnya memang tujuan pertama ya memang bukan uang tapi ya beginilah kalau kita kerja di sebuah transportasi apalagi dengan motonya Sumber Group melayani setulus hati. Mas, pas hari ya nanti lebaran itu tetap kerja mas? Tetap kerja gimana? Semua memang untuk diaktifkan untuk semua armada harus jalan. Jalan. Ya? Harus jalan. Dan semua kru harus bekerja. Mas ini trayek mana sih mas ini mas? Ini trayek Surabaya sampai Jogja Terminal Giwangan. Mas nanti prediksinya raminya Lebaran ini mudiknya tanggal berapa kira-kira? Biasanya itu hamin 8 itu memang udah kelihatan. Sudah rame ya? Sudah ramenya. Saat-saat akhir-akhir ini juga saya lihat dari pemudik memang sudah banyak. Apalagi dari pengarahan kapal itu sudah banyak yang ya. Semua. Jadi mereka mudik lebih awal karena untuk mungkin ya mungkin dikarenakan mungkin nanti mengurangi apa ya kemacetan ya. Jadi mungkin mereka akan pulang lebih awal. Oke mas. Gimana Pak kondisi trayeknya arah Semarang gimana? Rame atau gimana? Nah, masih sepi mas, keadaan masih sepi, jalan-jalannya banyak rusak. Jalan banyak rusak. Ini karena bisa banyak ada yang jalan loh. Dan masih sepi, sepi sekali. Mas, Pak ini kan lebaran itu umumnya orang itu kan pulang kampung ya? Ya. Kalau Bapak tetap bekerja atau bagaimana Pak nanti Pak? Tetap bekerja, insya Allah tetap bekerja. Tetap bekerja. Ya. Ini perasaannya gimana Pak? Jarang pulang kampung kayak begini Pak? Sebenarnya perasaannya nggak enak, tapi terpaksa karena akan menghidupi ke keluarga. Nanti ya, kalau ada rezeki tetap kirim uang ke kampung atau gimana? Iya, tetap kirim uang ke kampung. Pak, siapa Pak namanya Pak? Pak Suparmin. Pak Suparmin.